Hari ini hari Kamis, 11 Februari tahun 2021. Tetap semangat ya belajar bersama dengan Nida. Sebelum belajar, jangan lupa kita berdoa dulu ya teman-teman, supaya Allah memberi kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Selanjutnya, kita akan mengenal materi hafalan kita, yaitu Bahasa Inggris Bulan. Bahasa Inggris Bulan yaitu Moon. Bulan, Moon. Sekali lagi ya teman-teman, Bulan, Moon. Jika Ninda bertanya kepada teman-teman, "What is this?" Jawabnya, "This is Moon." Sekali lagi ya, "What is this?" Jawabnya, "This is Moon." Alhamdulillah, akhirnya kita sudah tahu bahasa Inggris bulan adalah Moon. Setelah mengenal bahasa Inggris bulan, kita selanjutnya akan murojaah hafalan kita pekan ini, yaitu doa keluar kamar mandi ya teman-teman. Yuk kita simak bersama-sama ya. Doa keluar kamar mandi. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Jangan lupa ya teman-teman, tetap di murojaah di rumah. Nanti di hari Jumat disetorkan ya ke ustazah. Oke teman-teman, selanjutnya hari ini kita mau menulis huruf hijaiyah to, ba, bo. Coba kita sebutkan lagi ya, to, ba, bo. Nah, menulisnya jangan lupa teman-teman, menulis dari sebelah kanan, karena ini menulis huruf Arab. Seperti ini ya teman-teman menulisnya. Oke, alhamdulillah masih semangat kan teman-teman. Minggu ini tema kita bulan. Tahukah teman-teman, bulan bisa terlihat di malam hari. Ketika malam hari, bulan dapat memberi cahaya terang bagi bumi agar bumi tidak gelap. Nah, itu ya penjelasan tentang bulan. Tugas kita hari ini adalah menyanyikan lagu Ambilkan Bulan Bu. Nah, teman-teman pasti sudah berlatih kan? Ayo kita menyanyikan lagu bersama-sama. Ambilkan bulan Bu, ambilkan bulan Bu, yang selalu bersinar di tugas hari ini, yaitu yang pertama menulis huruf hijaiyah, yang kedua menyanyikan lagu Ambilkan Bulan Bu. Jangan lupa ya teman-teman, tetap semangat belajar dari rumah. Kita tetap berdoa semoga corona cepat hilang dan kita bisa belajar lagi di sekolah. Amin. Sekian ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.